Pemirsa, dengan menyerukan empat tuntutan, ribuan buruh menggeruduk Gedung Sate Bandung Rabu pagi hingga siang. Selain buruh, ratusan ojek daring atau ojek online pun sempat berunjuk rasa menuntut diturunkannya harga bahan bakar minyak atau BBM. Setidaknya 3.000 buruh mendatangi Gedung Sate Kota Bandung Rabu 21 September 2022. Mereka menyerukan empat tuntutan, diantaranya menolak kenaikan harga BBM, menolak Undang-Undang Cipta Kerja, meminta Gubernur merevisi Kepgub mengenai upah tenaga kerja, dan menuntut UMK 2023 yang sesuai dengan keinginan buruh. Aksi hari ini ada empat poin tuntutan penting, ada dua, lokal mengenai upah dan Undang-Undang Cipta Kerja, dan BBM adalah kewenangan nasional. Untuk BBM dan Undang-Undang Cipta Kerja, kita minta rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI. Tetapi untuk upah kita minta didiskusikan, karena kenaikan BBM ini September dan akan berdampak seterusnya, karena hukum pasar segala sesuatu yang naik nggak mungkin turun. Oleh karena itu perlu ada penyesuaian. Dan kemarin saya membaca di berbagai media, Gubernur pada prinsip setuju tapi belum menentukan upah minimum. Kita ingin mendorong Gubernur berani mengambil. Menurut Roy Jinto, saat ini setidaknya sudah ada 5.000 buruh yang dirumahkan akibat biaya produksi yang naik karena kenaikan harga BBM. Selain buruh, sebelumnya ratusan ojek daring atau ojek online pun berunjuk rasa menuntut diturunkannya harga BBM. Aksi tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Budi Hartati, Bandung TV.